Halo guys, selamat datang kembali di episode Minecraft Survival. Di sini aku sedang mendatarin dirt yang ada di sini guys, karena di sini aku mau bikin kayak farm mob gitu guys. Oke, dan di sini aku mau menghancurkan dulu kayu yang ada di sini. Oke, kita naik dulu buat ngancurin kayunya. Oke, kita hancurin sampai ke atas biar nggak melayang guys. Oke. Kemudian kita hancurkan yang di bawah lagi. Oke, kemudian kita hancurkan yang di sini juga. Oke. Yap, selesai, dan sekarang aku akan lanjutin membersihkan dirt yang ada di sini, guys. Oke, guys, di sini aku sudah mendatarin dirt yang ada di sini, dan di sini aku juga sudah menyiapkan bahan-bahan buat membuat farm mob-nya di sini. Oke, di sini aku hancurin dulu di sini. Yap, selesai. Oke, kemudian aku akan mengambil beberapa stone dulu di sini. Oke, dan dirt yang ada di sini kita masukkan ke dalam semua. Kita bawa segini dulu, dan kemudian aku akan membuat stone brick semuanya dari stone ini. Oke, aku mau bikin farm mobnya lumayan gede sih. Aku bikin gimana ya? Farmnya mulai dari mungkin dari sini. Oke, kita bikin 3 gini guys. Nah, 3 seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuatnya sampai ke atas. Di sini aku akan membuat tingginya 25 blok atau 24 blok biar mobnya langsung mati guys kalau jatuh ke bawah. Oke, di sini kita hitung dulu 1 2 3 4. Berapa nih? 1 2 3 4. Oh, yep. 4, kita bikin 25. 4 5 6. Kita sudah sampai ke atas sini. Oke, ini adalah tingginya 25 blok, dan aku akan membuat yang di samping-sampingnya juga, guys, biar lebih apa? Kayak lorong gitu, guys, biar zombinya jatuh. Oke, aku akan turun dulu dan aku akan skip saja, guys. Di sini aku sudah membuat lorongnya sampai ke atas seperti ini. Kemudian aku akan bikin kesininya lagi. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita bikin 8, guys. Kemudian yang di samping sini juga. Oke, yap, seperti ini, dan sebelah sini kita pasang juga. Oke, 8 juga. Dan kemudian di sebelah sini juga, guys. Di sekelilingnya kita bikin seperti ini. Oke, di sini sudah selesai. Kayak tanda X gitu, guys. Seperti ini. Kemudian di sini aku akan bikin kayak gini, guys. Nah, kemudian di bawahnya kita hancurkan. Kemudian kita bikin sampai sini, guys. Sampai ke ujung sini. Yap, kita naik dulu. Dan di sini juga kita buat seperti di sana. Kita bikin dindingnya, dan di sini adalah jalan airnya, guys. Di sini tempat kita meletakkan air di sini. Oke, kemudian di sini, yap, kita bikin seperti ini. Kemudian di sini juga, yap, kemudian sampai sekelilingnya, guys. Oke, guys, seperti ini. Kemudian di sini tadi aku hancurkan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan satu blok lagi, guys, seperti ini, biar dindingnya di sini menjadi dua blok gitu, guys, biar mobnya nggak bisa naik lagi. Oke, kalau mobnya sudah jatuh ke sini, dia nggak bisa naik lagi gitu. Oke, kita akan membuat semuanya menjadi dua blok, guys. Oke, di sini sudah selesai juga dindingnya. Kemudian aku akan bikin lantainya, guys, buat mobnya spawn. Oke, kita bikin ke samping seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan dengan yang ada di sebelah sini, guys. Oke, seperti ini. Yap, sudah pas. Kemudian kita akan sambungkan. Oke, kita bikinnya pelan-pelan saja, jangan sampai jatuh. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat dindingnya seperti ini. Kok dinding? Lantainya dari stone brick. Kita pakai stone brick semua, guys. Oke, di sini satu sudah selesai lantainya. Kemudian aku akan membuat yang di sebelah sini juga, guys.
Oke guys, di sini aku sudah menambahkan airnya di sini guys. Seperti yang kalian lihat di sini, dan di sini aku juga sudah menambahkan trapdoornya guys di sekelilingnya. Oke, dan tadi aku juga sudah membuat dindingnya di sini, dan kemudian aku akan membuat atapnya guys. Oke, kita akan membuat atapnya dari slab aja guys. Kita bikin dari ini ya, stone brick aja ya. Yap, ini aja. Lebih gampang guys bahannya. Kita nggak perlu nyari lagi. Kita bikin seperti ini guys. Oke, kemudian di sini juga. Oke, seperti ini. Kita bikin tiga-tiga aja. Oke, yap, seperti ini guys. Sampai kita tutup semua area yang ada di sini. Biar di dalamnya jadi gelap gitu guys. Biar zombie atau spider atau creeper atau apa? Satu lagi creeper apa sih? Skeleton. Nah, oke guys, kita hampir selesai di sini. Yap, di sini sudah selesai. Dan di atas ini aku juga mau menambahkan torch guys. Biar nggak ada mob yang spawn di atas ini. Oke, sekarang aku akan turun dulu di sini. Kita nyari yang aman dulu. Oh, kita pakai air aja. Ntar kita juga naik ke atas. Oke, setelah itu kita akan lompat langsung ke bawah, guys. Oke, tadi aku mati juga sih. Nggak sempat kepencet spasinya, jadi nggak itu. Jadi nyemplung ke itu. Bukan nyemplung sih, mendarat di tanah. Jadi langsung mati. Oke, di sini ada coal-nya nggak ya? Yap, di sini ada coal dan di sini nggak ada stick-nya. Oke, aku taruh di mana ya stick-ku? Oke, aku ambil beberapa kayu aja di sini buat dibikin stick. Oke, ternyata di sini banyak mobnya guys. Apakah jatuh dari atas mobnya? Kok di sini banyak banget tadi. Aku kill mobnya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian aku akan naik ke atas lagi. Oke. Oh, ternyata ada yang drop guys. Apakah langsung mati? Yap, creepernya langsung mati di sini guys. Oke, sudah ada yang spawn di atas sini, di dalam farm mob kita. Kemudian di atas sini tadi aku mau memasang torchnya. Tadi aku tidur bentar karena badai guys, kayak hujan gitu jadi berisik. Jadi aku tidur dulu. Oke, kemudian aku akan bikin slab lagi di sini biar kita bisa memasang apa sih namanya? Kayak torchnya ya gini. Di sini aku sudah selesai memasang torchnya dan di tengah sini aku pasang acak aja guys karena nggak terlalu kelihatan juga dari bawah. Di samping sini aku bikin rapi karena kelihatan dari bawah guys. Oke, sekarang aku akan turun dan membuat tempat penampungannya di bawah guys, tempat penampungan itemnya di mana airku. Oke, apakah di sini? Yap, di sini airnya guys, tempat kita turun. Oke, kemudian aku akan mengambil lagi airnya. Oke, kita akan turun. Oh, kita turun di atas pohon aja. Nah, biar lebih cepat. Oke. Kemudian di bawah sini, aku akan di sini aku akan bersihin dulu. Oke. Seperti ini, kemudian kita mungkin bisa bikin kayak tiang gitu guys di sebelah sini. Oke, nah seperti ini. Yap, seperti ini guys tiangnya. Biar nggak kelihatan melayang gitu guys. Nah, skeletonnya langsung mati. Oke, yap, di sini dan di sini lagi. Oke, dan satu lagi di atasnya. Yap, seperti ini. Oh, kemudian di sini aku akan mengambil hoppernya dan chestnya di sini.
Oke, kita akan memakai sistem hopper di sini. Oke, ternyata di sini terlalu gelap, guys. Kita terangin dulu di bawah sini. Nanti kita hiasin lagi, guys, di bawah sini biar kelihatan lebih bagus gitu. Oke, kemudian di sini aku akan meletakkan chest-nya, tempat penampungannya. Mungkin kita letakkan di sini. Oke, di sini adalah jalan buat kita naik. Dan tempat penampungannya harus berada di depan dong. Nah, kita akan meletakkan di sini. Oke, kemudian kita akan memasang apa? Oke. Jatuh lagi skeletonnya. Di sini mungkin aku akan memindahkan chestnya. Kita akan memasukkan chestnya di dalam sini, guys. Nah, biar hemat hopper, guys. Oke. Oke, guys, di sini aku sudah menambahkan hoppernya. Oke, kemudian item-item ini kita buang aja di sini biar masuk ke dalam chest. Nah, seperti ini. Yap. Kemudian di sini aku juga mau mengganti lantainya, guys. Oke. Aku akan membersihkan dulu dirt-nya di sini. Oke, guys, aku sudah selesai membuat farm mob-nya. Oke, seperti itu, guys, farm mob-nya. Ini kita lihat dari jauh dulu. Yap, seperti ini, guys, tampak dari kejauhan farm mob kita. Oke, di situ penuh dengan lentera, guys, biar terang di malam hari, guys. Kayak tower gitu, guys. Nah, ini tower kita aja kalah nih sama farm mob kita. Oke, kita akan ke sana. Oke, di sini aku juga membuat jalannya, guys. Oke, kita akan lewat sini dulu. Oke, lewat terowongan di sini. Oke, setelah sampai di sini kita akan belok kanan. Dan di belok kanan ini aku bikin jalan lagi, guys. Nah, seperti ini jalannya. Ini adalah tangga buat kita naik. Seperti ini, guys. Dan di sampingnya aku juga menambahkan bunga-bunga biar nggak kelihatan kosong gitu, guys. Aku tambahin bunga seperti ini. Oke, mungkin kita bisa menambahkan pagar juga di sini. Seperti ini, guys, di bawahnya aku bikin kayak apa ya? Kayak atap gini, guys, biar lebih bagus gitu kelihatannya. Nah, lebih bagus gitu. Kok nggak terlalu kelihatan ya? Nah, seperti ini, guys. Nah, di sini kelihatan nih. Seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita akan melihat towernya lagi, guys, atau tempat farm mob kita. Kita akan naik ke sini dulu buat melihatnya. Oke, nah seperti ini, guys, kelihatan penampakan di tengahnya atau di sini. Nah, seperti ini kayak apa ya? Kayak ini ada tiang lagi buat nahan lantai-lantai yang ada di atas ini. Kayak penahannya gitu loh, guys. Nah, seperti ini. Kita hancurin lagi. Kita akan melihatnya dari jauh lagi, guys. Oke, guys. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye, guys.